dipersembahkan oleh pemirsa, saya sekarang sudah berada di rumahnya Ibu Astuti. Apa kabar, Bu? Nah, sekarang aku bawa Tasya, Bu, ke sini. Dan kita mau tanya-tanya tentang makanan yang khas di Samarinda. Banyak makanan yang suka disayangi. Iya. Ini yang masak Ibu Astuti sama siapa? Sama Mas Chandra. Mama Chandra, oke. Mas Chandra pasti ahli masak di dapurnya juga. Pastinya ya. Betul. Ini ada apa aja sih, Bu Astuti? Ini ada ikan biawan. Ikan biawan. Ikan biawan itu apa, Mas Chandra? Ikan sungai. Ikan sungai tawar. Itu ada gami. Ini ada gami telur. Telur gami. Iya. Telur gami itu. Pemirsa kan unik-unik ya namanya. Telur gami. Yang ini? Ini ikan nila gami. Ikan nila gami. Gami itu nama bumbunya, Mas. Oh, bumbunya. Iya, namanya. Jadi pemirsa, gami itu nama bumbunya. Masaknya di situ ya. Nah, kalau yang ini? Itu dari buah sini, Mas. Cempedak. Dibuat. Oh, cempedak. Oseng dimakan enak. Oh, belum pernah kan? Belum pernah. Kulit cempedak. Kulit cempedak. Iya. Kalau di sini bilangnya apa tuh? Mandai. Enak. Nah, kalau yang ini? Itu ikan patin. Ikan patin. Ini ikan patin biasanya emang di setiap daerah yang ada sungainya biasanya ikan patinnya. Kalau ini sambelnya? Sambel mangga. Kecil kalau kita bilang. Ada. Tapi mangga muda. Mangga muda. Iya. Wow, ini pasti. Nendang ya. Jadi memang apakah orang-orang di Samarinda itu kebanyakan ada cabai-cabainya itu banyak yang pedas gitu? Suka pedas. Iya. Kita kayaknya bisa coba kali ya? Iya, silakan. Boleh ya? Iya, silakan. Ngiler dari tadi. Wah, ya. Nah, ini kita mau makan tapi kita nasinya dulu nih, Bu Astuti. Mas Chandra. Oh iya. Bisa ada bawa nasinya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke deh, selamat menikmatin ya. Ini kok kita coba ini dulu deh. Iya. Ini khasnya nggak pernah kan? Ini namanya mandai. Mandai digoreng kasih sambal gitu kayaknya. Ya. Ini kulit ya, kulit. Iya, kulit cempedak ya, Bu ya. Enak. Ini di Jakarta nggak ada nih, Mas. Enak banget. Cobain apa lagi ya yang ini apa? Telur gami. Telur ayam. Telur gami. Oh, cobain deh. Cobain ya. Ini bumbunya serba pedas nih, seru banget ya. Kali ini aku makan telur juga, namanya telur gami. Ini rasanya kayak lebih ke asin. Asin pedas. Iya. Kalau ini bukan asin pedas lagi nih. Enak banget tapi pedasnya luar biasa. Enak banget ya makannya. Semoga suka ya. Suka banget. Semoga berkesan di Samarinda. Pastinya. Aku sih terkesan banget ya, karena memang aku pikir kalau Samarinda itu makanannya mirip sama Balikpapan. Oh, tapi ternyata kalau ini lebih banyak ikannya, ikan sungai. Iya, benar. Ikan sungai, terus juga ada buah-buahan yang lainnya kayak seperti yang cempedak ini juga. Iya, sangat, sangat enak. Kalau untuk kayak dessertnya biasanya apa aja tuh, Mas Chandra? Dessertnya kayak buah durian gitu, Mas. Buah-buah lai. Buah lai ya namanya ya? Iya. Kalau yang itu apa tuh? Ya, itu yang kayak namanya kue talam amparantata. Oh. Wow, tuh pemirsa, makanannya cukup unik ya kuenya. Ini jarang nih kita temuin di tempat-tempat lain. Jadi kalau kesini, kita harus coba makanan unik dari Samarinda yang menjadi khas kearifan lokal dari Samarinda. Dan yang tadi kalau kita coba, ini kan pedas. Udahnya manis ya berarti? Oh iya. Untuk menetralisir ya. Oh iya. Nah, katanya kan ada selain ini nih, kue-kue ini. Tadi ada buah lai itu. Sejujurnya aku agak heran juga ya, karena itu seperti durian. Iya, benar. Tapi warnanya orange. Benar. Kamu cobain ya? Iya, nanti kita coba. Coba, Mas Chandra. Wow. Dari bentuknya udah enak begini. Silahkan coba dimakan. Wah, bagus banget ya bentuknya ya. Iya. Jadi ini adanya musiman juga kan, Bu ya, musiman. Kita coba aja ya, rasain. Oh, bentuknya ini ya. Nih,
Benar-benar kayak durian gitu. Pemirsa, ini bentuknya memerkait durian, tapi nggak ini ya, nggak jatuh, nggak. Nggak lumer. Nggak lumer. Agak kenyal dia, Mas. Nggak kenyal. Dan ini rasanya manis banget. Nah, antara kayak durian sama nangka ya, maksudnya. Bentuknya nggak jatuh. Durian ya tadi katanya. Coba aku coba ya. Oh, yes. Kolesterolnya rendah loh. Oh iya. Kolesterolnya rendah, jadi boleh dimakan sama orang-orang yang menghindari penyakit kolesterol. Benar-benar. Wow, enak banget. Mas Chandra, kesini deh. Kita ingin lebih memperjelas ke masyarakat yang ada di Indonesia dimanapun. Pokoknya kalau ke Samarinda, selain kita melihat seni budayanya yang sangat menarik, jangan lupa untuk mencoba kuliner khasnya yang pasti berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi di sini ada Mas Chandra dan juga Mbak Asuti. Beliau, mereka berdua bisa menjadi guide untuk merasakan kekhasan makanan yang sangat luar biasa di Samarinda ini. Tapi kita harus berpisah. Jadi, minggu depan, lihat lagi Indonesia di jam dan waktu yang sama. Dan akhirnya, saya Yohi Widianto. Saya Tasya. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh